Okey, kita teruskan ulang kaji kita pada kali ini. Subjek tingkatan 4, garis lurus. Soalan ini adalah soalan SPM 2013. Sebenarnya setiap soalan ini dia pelbagai bentuk ataupun kaedah soalan yang akan ditanya. Jadi sebab itulah penting matematik ini kita buat banyak latihan dan kita cuba berbagai bentuk. Setiap kali selepas belajar di dalam kelas, kita balik ke rumah, kita tengok macam mana bentuk-bentuk pertanyaan yang bakal ditanya kepada calon-calon SPM. Jadi pelajar-pelajar yang biasakan diri dengan menjawab banyak soalan, maka apabila dalam soalan diberi pelbagai bentuk, pelajar ini dia akan dapat jawab. Tapi sebaliknya, kalau kita kurang latihan, maka apabila soalan itu tukar sikit saja nilai, kita dah mula tak boleh nak jawab. Jadi sangat penting pelajar-pelajar dalam matematik ini, kamu banyakkan latihan dan banyakkan berjumpa atau bertanya dengan guru kamu. Tengok soalan ini. Soalan ini nampak macam panjang. So jangan kamu stres. Ikut kaedah-kaedah yang diberikan. Apabila kita baca soalan ini, jangan baca sampai habis. Masa kita tak banyak. Baca sikit-sikit. Diberi bahawa 3 titik P46, 2 negatif 2 dan R negatif 57. Cukup. Sampai situ dulu, terus tukar kepada bentuk lakaran. Okey, yang ini melibatkan banyak nombor. Ada 3 titik di sini. Jadi kita perlu gunakan ukuran yang agak tepat lah. Walaupun tak tepat sangat, salah supaya jarak tu nampak beza antara satu dengan yang lain. Kita buat punya lakaran kita. Tengok Y. Y, oh yang bawah sekali pun negatif 2. So tak payah terlalu atas. Ini ke sini pandang. Tengok pasti X pula. Negatif 5 kan. Negatif 5. Saya agak ke belakang sedikit. Cash Y X. Tak payah pakai pembaris tak apa. Ni biasanya kertas satu. Jadi tengok satu persatu. 4, 6. Ini eh. Okay, ini adalah huruf P. 4, 6. Siap. Okay, lepas tu ni pula Q. 2, negatif 2. 2, okay, tengah-tengah ni lah. 2 negatif 2. 2 negatif 2. Ini adalah Q. 2 negatif 2. Okey. Dan R negatif 5. Sini 4 negatif 5, 7. Negatif 5, 7. Itu R 5, 7. Okey, selesai. Ha, lepas tu kita terus baca letak pada satah ni. Okey, dah betul. Selesai bahagian pertama. Seminit, seminit, dua minit lah. Okey. Lepas tu baru kita baca soalan seterusnya. S ialah titik tengah garis lurus PQ. Garis lurus PQ. Kita garis dulu. Garis PQ ni. PQ. Okey. Garis lurus PQ. S berada tengah-tengah. Tengah-tengah ni S eh. Oh. Okey. S ialah titik tengah bagi garis lurus PQ. Okey, selesai. Setelah kita pindahkan ni ayat, pindahkan dalam bentuk lukisan. Cari kecerunan bagi garis lurus SR. SR ke sini. Dia nak cari apa? Kecerunan M sama dengan berapa? Okay, formula kecerunan ni ada dua. Formula kecerunan ni ada dua. Pertama, M sama dengan Y2 tolak Y1 maka X2 tolak X1. Formula yang kedua, M sama dengan negatif pintasan Y bahagi dengan pintasan X. So, ada dua formula di sini. Kalau nak pakai formula ni, pintasan X, pintasan Y kat sini tak ada nilai, kita tak tahu. Pintasan X dia pun kita tak tahu. So tak sesuai persamaan ni. Kita guna-guna persamaan ini. Tapi persamaan ini dia perlukan dua koordinat. Koordinat pertama kita dah ada. Kita nak cari koordinat kedua. Jadi tengok di sini. Dia kata titik tengah ni ada nilai sebenarnya. Ada nilai yang perlu kita dapatkan. Iaitu
titik tengah. Okey, nak cari koordinat ni S. Dia kata titik tengah kan? Titik tengah. Ini kita sambungkan. Ini. So nilai di sini ni kita cari tengah-tengah dia untuk pasi X. Ini 2, sana 4. 2, ini 2 kan? 2, 4. So tengah-tengah dia adalah nilai 3. So kita dah dapat koordinat dia 3. 3 kan? 3 kan? Tengah-tengah ni 3. Okay. Paksi Y, nilai pada paksi Y sini pula berapa ni? Tengok jarak sini. Antara negatif 2 hingga 6 ni. Negatif 2, negatif 1, lepas tu kosong, lepas tu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tengah-tengah dia apa? Berapa nombor ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 nombor pada negatif 2. So kita potong 1, 1, 1, 1, 1. Tengah-tengah dia adalah 2. So nilai di sini adalah 2 pada paksi Y. So kita dapat koordinat untuk S, titik S tu. Sampai dah dapat nilai keturunan, sorry, nilai titik S tu. Kita dah dapat 2 koordinat. So mudahlah bagi kita. Soalan ni agak sukar sikit, tapi kalau kamu biasakan diri, tidak ada masalah. Ini 2 dah ada. Nombor di hadapan X, nombor di belakang Y. Nombor depan X, nombor belakang Y. 1, 1, 2, 2, M dengan Y 2 tolak Y 1, X 2 tolak X 1. Buat macam ni siap-siap. Tolak-tolak. Barulah cari nilai. Itu petua dia eh. Y 2 7, Y 1 2, X 2 negatif 5, X 1 adalah 3. Okey, sebelum kita selesaikan ni, kita dah tahu dah jawapan akhir dia sama ada positif atau negatif. Kita lihat kecondongan garisan ini adalah ke arah kiri, mengikut tangan kiri kita. Jadi kita buat macam ni. So diikut tangan kiri kita, so jawapan dia mesti negatif. Kalau kamu dapat positif, kamu check balik, mesti ada kesilapan di mana-mana. Tengok kan, 7 tolak 2 sama dengan 5. Negatif 5 tolak 3, negatif 4. Jawapan dia adalah negatif. So M sama dengan negatif 5 per 8. Cari keturunan bagi garis lurus SR. So, itu sahaja kaedah untuk menjawab soalan seperti ini.